selesai ya. Dan ya warna hijau, pasti warna hijau. Halo halo guys, welcome back to my channel. Balik lagi bersama gue, Bang Dus. Oke, di kali ini kita akan ngerandom cari BM dulu. Adakah yang BM? Adakah BM? Gak ada yang BM deh mereka. Wah, ini seru. Anjay, gak ada. BM dong. Coba kita cari dulu ya. Kita mau tes BM anjir. Wah, dikunci dong. Bentar. 103, 95. Oke, jangan lupa ngetempo dan lain-lain. Gue lupa, biasanya mereka naikin apa ya? Critical immune ya. Oke, kita encan-encan manja dulu. Duh, masih ada satu door plate-nya. Punya Iron. Kita keluarin flame tower. Terus udah itu aja cukup kali ya. Karena biasanya, tapi gue biasanya kalau anu guys, kalau apa namanya BM ini gue biasanya dapatnya S. Jarang gue dapat SS karena memang berat. Oke, enchant. Ini 4 sih baru kelihatan naiknya. Steel layer. Critical immune. Oke, like weapon. Oke, mungkin itu aja yang harus di-enchant. Terus lupa foodnya itu aku butuh ini 2 mungkin. Oke, kita langsung gathering, tapi gue belum energizer. Sebentar. Gue energizer dulu. Enggak usah gin. Iya, buat anu energizer aja. Buat si ini nih. Concentrate. Terus yang ini buat ke protection. Terus yang ini ke herald. Oke, aman ya. Ini enggak usah. Oke. Jadi kalau kalian tahu guys, ini nih apa nih, Black Mirror ini ada dua jalan, yang ke kiri sama yang ke kanan. Kalau kalian ke kanan itu bakal ngelawan Believer, yang ke kiri itu lebih ke banyak zombie ya. Dan dia ke kanan dong, beneran ke kanan. Dan katanya sih kalau ke kanan itu lebih cepat, lebih pendek jalurnya daripada ke kiri. Ngomong-ngomong, makanan kemana nih? Dan ingat ya, yang perlu kalian ingat, kalau kalian anjay belum apa-apa, gue lagi makan bab. Nah, kalau kalian lewat begini, jangan lupa kalian loncat. Udah sini, pulang ya. Setiap kalian lewat jembatan, kalian harus meloncati itu ya. Oke, kuy. Ya, kenapa gantinya ini? Aduh, tuh kan ada si anu kan. Awas, kita lurus-lurus, ntar mati kita. Nah, kalau kalian lihat nih kan harus loncat nih. Kalian loncat. Mati lagi dia. Isi dulu darahmu. Oh, ada di sini ternyata. Tuh, damage KSG gue B5 menangis anjay ketika BM. Serangan gak ada rasa. Ini kemana lagi nih NPC-nya? Yang pasti kita bawa aja ya. Karena kalau lewat mana sih, kanan apa kiri ya? Yang sering ngebug ya. Gue lupa. Kalau nggak salah di sini sih, di kanan. NPC-nya sering ngebug.
Pasti dapat dong. Bentar, bentar, reload dulu kita. Oke. Bakar, nama tahu. Bakar, nama tahu. Jangan lupa loncat. Kalau enggak kalian bakal jatuh ke bawah, itu bakalan rese kalau udah jatuh ke bawah. Itu ada bliber panah. Kalau kalian lewat kanan, usahakan bliber yang panah duluan ya, yang kalian serang, dan hindari yang warrior yang pakai dual dual knife. Itu sakit banget sumpah. Tuh, KSG gue menangis anjir segitu aja. Ciano kena ini lagi. Oke, Njos anjay. Nah, di sini juga loncat. Kalian loncat. Loh, dia stop nggak tuh? Jatuh gue sebentar nih. Ah, dasar ngelepotin. Wah, langsung loncat di situ nggak tuan pisin. Bakar dong. Gue bakar kalian. Mana lagi? Mana lagi gue bakar nih? Ayo kita turun. Gue mau sih. Ya dia dia tidur dong. Mana dia? Oh jatuh. Jatuh dia guys. Kalian hati-hati aja ya kalau main di BM ya. Kalian jatuh selesai kalian. Jatuh ternyata dia. Astaga. Ayo jalan. Ini nungguin ini yang biasanya yang lama banget anjay. Oke. Untung dia langsung loncat. Nah, ini mini bossnya yang ini. Kalian harus serang 3 bliber tuh. Dan tapi usahakan blibernya yang ini dulu ya. Yang pemanah dulu ya. Ini apa sih ganggu aja burung-burung ini. Mana sih? Oh tuh. Anjir. Terus kalian kalau nembak dari atas ya, naik di atas. Oke. Dia melempar bom. Flashbang enggak tuh? Mana yang ini melek? Nah, ini yang wajib kalian hindari nih. Wah, dia ngerespon. Apinya jangan sampai penuh pokoknya guys. Kalau penuh wassalam kalian guys. Wah gue distrum gak tuh. Udah selesai. Oke ayo jalan. Ngapain lagi diem. Ayo. Ayo. Gue ngerandom aja dong ini. Ya ampun. Biasanya gue kalau nge-record pasti ngajak anu ya, orang temen ya. Tapi karena gue ngerasa ini gak terlalu susah BM, jadi gue pilih ngerandom aja. Nanti yang hospital mungkin gue akan ngajak temen ya. Jadi biar ini juga, biar enak. Ayo jalan. Dia kok belum. Nah, kalau dia sudah kayak gini, kalian lepas. Nyalakan 3 air ini ya, 3 keran air ya. Tapi usahakan bunuh dulu yang pemanah. Karena pemanah itu enggak ada akhlak anjir. Nah, itu kan. Kita kedatangan tamu guys. Anjir. Wah dua lagi. Wah. Jauh 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 jauh. Sakit anjir. Woi mati gue woi. Dasar gak ada akhlak. Turun biarin aja itu maju ya. Dia maju. Dia kalau maju, kalau udah ngebab kayak tadi,
keluar asap-asap hitam itu dia biasanya nggak terkurang darahnya. Nggak mampet anjir. Nah kalau sudah tiga sebelah sana sudah belum? Oh sudah, bosnya udah keluar guys. Jadi bosnya seperti ini dan dia ngeluarin duri-duri ya kalau dia udah nandain. Dia bisa tuh nandain gitu. Kalian nembaknya keliling aja, nggak apa-apa mau diam di tempat juga silahkan kalau kalian kuat. Kalau gue biasanya muterin gini sih. Aduh, aduh, terlalu dekat gue, sorry guys. Gue terlalu dekat. Dia gali-gali nggak tuh? Wah kena, nggak ada akhlak bosnya. Dia nembak muter dong. Selesai ya. Dan ya warna hijau, pasti warna hijau. Jarang. Oh, SS dapatnya, guys. Jangan lupa biasakan budidaya kan bersyukur. Kalau udah di carry-in ya. Oke, selesai. Maaf kalau memang kurang jelas, tapi ya seperti itulah kalau mau BM. Dia tekal nih. Ya kan tekal. Dan demek gue di sini paling unyu-unyu ya DPS gue ya. Karena gue tadi ngeri juga, jadi gue nggak ngutamain ke damage, gue ngeri NPC aja. Nah, mungkin untuk video kali ini itu aja dulu ya. Nanti kita lanjut ke hospital kalau sempet ya. Mungkin untuk kalian jangan lupa bahagia, jangan lupa bersyukur untuk hari ini. And see you next video.